Godhong kates awak edes yen diombe. Jamu. Loro satu siang paitan. Boten ono listrik. Jamu itu dibuat dari tumbuhan yang berkhasiat obat. Jamu itu sudah ada sebelum Candi Borobudur itu ada. Kita bisa lihat di relief Candi Borobudur bahwa di sana sudah ada kegiatan orang yang mengadakan pengobatan. Memang ada konsep orang yang sakit panas misalnya, supaya suhu itu dingin, dikasih obat yang memang ke arah yang dingin itu tadi, supaya nanti bisa menstabilkan tubuh yang merasa panas nanti menjadi tidak panas lagi. Saya membuat jamu, memang alhamdulillah banyak tersembuhkan. Contohnya misalnya kena asam urat, kolesterol, bahkan kanker liver, itu bisa disembuhkan dengan racikan jamu. Tanaman-tanaman yang ada di Indonesia sebenarnya itu sudah menunjukkan jati dirinya nih, dari bentuknya, dari warnanya. Ternyata itu memberikan suatu sinergitas ya, menyampaikan kepada kita bahwa tanaman ini memang bermanfaat untuk kesehatan sebagai salah satu bahan jamu. Alat itu sudah menyediakan semuanya, bahan baku kunyit. Bisa buat pencernaan juga, buat anti-infeksi juga, buat lancarin darah juga bisa, dan untuk menaikkan daya tahan tubuh. Hampir semua wilayah itu ternyata ada jamu. Jamu dapat ditemukan di seluruh Indonesia, namun yang paling banyak berada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jamu Indonesia terdiri dari beras kencur, kunyit asam, dan paitan, yang kemudian digendong dengan menggunakan tenggok. Jamu, kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, dan lain-lain itu di mana saja ada. Kekayaan alam Indonesia, tanaman obat Indonesia, banyak sekali yang bermanfaat, bisa dipakai untuk membantu mengobati masyarakat. Kami telah melengkapi berkas nominasi dengan menggunakan kuesioner, ada sejumlah 42 pertanyaan kepada 304 anggota komunitas yang terdiri dari 251 perempuan dan 53 orang laki-laki. Komunitas biasanya mengadakan pertemuan untuk saling memberikan informasi atau berbagi banyak hal seputar jamu. Sebagai bentuk regenerasi, komunitas jamu melakukan pelatihan pembuatan jamu kepada anak-anak dan generasi penerus lainnya. Kami sekeluarga ini membuat jamu itu dari orang tua ya, orang tua kita itu termasuk tradisi turun-menurun ya. Awalnya sebuah bentuk keprihatinan, tetapi juga kebanggaan atas budaya minum jamu bangsa Indonesia. Sebagian besar, hampir 100% menyatakan bahwa budaya sehat jamu adalah warisan budaya mereka.
dan racikan di tiap-tiap komunitas itu berbeda dan itu menunjukkan keragaman. Berdiri sejak tahun 1875. Cara pemberian jamunya dengan cara dicekok, yaitu dimasukkan ke dalam kain, bahan-bahan tadi itu, kemudian sedikit dipaksakan masuk ke dalam mulut si anak. Jamunya itu jamu penambah nafsu makan. Bahan-bahan jamu seperti rempah-rempah, empon-empon, dan alat pembuat jamu bisa didapatkan dengan mudah di pasar-pasar tradisional. Peminum jamu tidak hanya dari kalangan anak-anak, namun juga dari remaja, dewasa, dan orang tua. Rasanya manis, segar, pokoknya badan jadi kayak segar banget. Dalam budaya sehat jamu, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan deklarasi hak asasi manusia tahun 1948. Malah, budaya sehat jamu mendukung kesehatan yang merupakan pasal 25 dari deklarasi HAM tersebut. Juga tidak ada hal-hal dalam budaya sehat jamu yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komunitas budaya sehat jamu mengatakan jika jamu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di dunia, maka jamu akan semakin happening. Jamu akan trending di sosial media pasti, dan para pegiat komunitas budaya sehat jamu pasti akan semakin bersemangat untuk melestarikan budaya sehat jamu. Ketika jamu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia, maka jamu akan banyak diliput oleh media-media nasional. Tentu ini akan memberikan publikasi yang sangat bagus untuk komunitas budaya sehat jamu. Di tingkat internasional, penetapan ini tentu akan membuat jamu semakin dibicarakan di internasional, di internet, mungkin bisa dikutip di berbagai jurnal, dan lain-lain. Saat ini seperti kita tahu, dunia sedang terlanda pandemi COVID-19, dan kami merasa bahwa ini momentum yang tepat untuk budaya sehat jamu dinominasikan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jamu sudah terbukti selama puluhan tahun meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga imunitas, jadi mungkin ini saatnya yang tepat bagi jamu untuk menjamu dunia. Budaya sehat jamu terkait nilai-nilai dalam Sustainable Development Goals, yaitu nomor 3, Good Health and Well-being, nomor 5, Gender Equality, nomor 12, Responsible Consumption and Production, dan nomor 15, Life on a Land. Inskripsi UNESCO akan memajukan dialog di dalam dan antar paguyuban dan koperasi jamu. Perkembangan saat ini, jamu telah diriset dan diteliti kandungan bahan-bahannya, sehingga aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Pengetahuan mengenai jamu dapat kita temui pada buku-buku yang telah terpublikasi. Jamupedia yang pertama tugasnya mengarsip budaya jamu, budaya sehat jamu, mulai melakukan riset sejarah, riset sosial, sampai kemudian inventarisasi terhadap komunitas-komunitas budaya sehat jamu. Dalam rangka mendukung jamu bagian dari budaya Indonesia untuk kita angkat menjadi minuman yang mendunia di UNESCO. Pemerintah Kota Jakarta mendukung jamu sebagai warisan dunia yang ada di Indonesia. Kami paguyuban Jamu Gedong Sukoharjo mendukung sepenuhnya jamu sebagai warisan budaya dunia. Jamu budaya kita. Yeah. Kami komunitas jamu Kiringan mendukung penetapan budaya sehat jamu ke UNESCO. Jamu budaya kita. Yes! Yes. Kami mendukung jamu sebagai warisan budaya dunia. Dukungan terhadap jamu hadir dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari komunitas maupun dari pemerintah. Semoga jamu yang disediakan nanti langganannya sudah bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Yaitu ada sidang verifikasi nominasi budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda dunia dan juga penetapan IGH nomor 2 UNESCO.
Baiklah,